Hai hai hai, para hobi flora dan fauna, berjumpa lagi dengan saya di channel Kebun dan Binatang. Kali ini saya akan membahas tentang jenis burung. Lebih tepatnya, burung kenari yang sangat terkenal yaitu kenari Norwich. Kenari ini berbentuk bulat dan menggemaskan. Oke, langsung saja kita bahas histori dan harga burung kenari Norwich ini ya. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen ya guys. Dukung channel ini agar bisa melambung jauh, terbang tinggi bersama mimpi. Hahaha. Kenari Norwich. Burung kenari Norwich kenapa dinamakan Norwich? Dari namanya saja sudah jelas bahwa mirip dengan nama sebuah kota di Inggris. Pastinya kenari ini berasal atau dikembangbiakan di kota Norwich, Inggris, tepatnya di daerah Norfolk. Sebenarnya ciri khas dari kenari Norwich adalah bentuk tubuhnya yang bulat dan berbulu tebal. Jadi terlihat unik dan berbeda dari jenis kenari lainnya. Panjang tubuh kenari Norwich mencapai 15-16 cm. Pada awalnya jenis kenari ini dikembangbiakan oleh para penenun dari bangsa Flem yang saat itu sedang melarikan diri ke Inggris karena di negaranya terjadi pembantaian besar-besaran, sehingga para penenun tersebut menetap dalam jangka waktu yang lama di Inggris, kemudian mengembangbiakan kenari Norwich di sana. Kenari Norwich juga disebut dengan sebutan John Bull, dan kenari ini masuk dalam kategori postur karena keunggulan yang menonjol pada kenari ini terletak pada keindahan postur tubuhnya. Bukan itu saja sahabat hobis, klub sepak bola Liga Inggris Norwich City juga memakai logo kenari di dadanya, dan juga klub ini dijuluki The Canaries saking melekatnya kenari dengan kota Norwich. Ya, meski saat ini Norwich City berada di 19 klasemen sementara Premier League. Ngomong apa sih? Kembali ke topik. Kenari Norwich ini dihargai kisaran 1.500.000 sampai 3 juta rupiah. Semua itu tergantung kualitasnya juga ya wis. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Salam hobis. Bye bye.